Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Nah, sekarang tujuan kita pada hari ini yaitu masih berkaitan dengan konsep mall. Namun saya sarannya mengingatkan minggu yang sebelumnya konsep mall yang hanya yang dibahas yaitu hanyalah konsep mall yang satu ini yang berhubungan dengan masa. Sehingga mall yang disimbolkan dengan N, maka mall sama dengan massa gram dibagikan dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif. Sampai sini saja yang kita bahas. Padahal untuk menentukan mol itu, N itu, yaitu ada beberapa rumus. Tergantung dengan apa dia disamakan. Kalau dia berkaitan dengan massa gram, maka ini yang kita pakai. Mol sama dengan gram per air. Yang ini juga menentukan mol, tapi yang berhubungan yang berkaitan dengan jumlah partikel. Maka mol sama dengan jumlah partikel dibagikan dengan bilangan Avogadro. Ini bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat min 23 ya. Nah, yang ini yang berhubungan dengan jumlah partikel. Yang ketiga, rumus yang ketiga yaitu adalah rumus untuk menentukan mol dalam keadaan gas ideal, yaitu PP sama dengan N kali R kali T. Oke? Jadi yang ditanya yaitu adalah molnya N. Maka mol sama dengan P. P ini yaitu adalah sebagai tekanan satuan ATM ya. P yang ini yaitu sebagai volume ya, satuannya mililiter. R yang ini yaitu adalah nilainya 0,082. Sudah ditentukan nilainya. T yang ini adalah suhu dalam keadaan Kelvin. Nih. Oke, kalau yang ini mol yang berkaitan dengan volume tapi dalam keadaan STP. STP-nya standar temperatur pressure yaitu 0 derajat Celcius ya. Maka yang dipakai rumusnya N sama dengan volume dibagikan dengan 22,4. 22,4 itu sudah angka yang sudah ditentukan. Sehingga mol sama dengan volume dalam keadaan STP. Standar temperatur pressure yaitu 0 derajat Celcius. P dibagi 22,4. Untuk mencari mol yang dalam keadaan suhu ruang, suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Yang ini tadi 0 derajat Celcius, yang ini adalah 25 derajat Celcius sampai dengan 27 itu dalam keadaan ruang ya, room temperature pressure. Volume dibagikan dengan 24,4. Itu yang dipakai. Ya, untuk yang terakhir yang berhubungan dengan konsentrasi. Yang ini adalah konsentrasi. Ini molnya, mol sama dengan konsentrasi dikalikan dengan volume. Ya, jadi kalau kita hitung dalam menentukan mol itu ada rumusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tergantung dengan apa dia. Kalau dia dengan mol berkaitan dengan massa gram, makanya yang kita pakai rumusnya. Kalau dia mol dengan jumlah partikel Avogadro, ini yang kita pakai rumusnya. Kalau dia dalam keadaan gas ideal, PP kali N kali R kali T, N-nya volume, P-nya tekanan, P-nya ini volume, R-nya ini adalah 0,082, T-nya ini adalah suhu. Suhunya dalam keadaan Celsius ditambahkan dengan 273. Nih, 273 Kelvin satuannya. Jadi kalau dia suhunya yaitu adalah 27 derajat Celsius, maka kita tambahkan 27 derajat Celsius sehingga sehingga suhunya yaitu adalah menjadi 300 derajat Kelvin. Begitu ya. Kalau dia molnya dalam keadaan STP, standar temperature pressure 0 derajat Celcius, ini rumusnya.
ya. Kalau dia dalam keadaan RTP, yaitu adalah ini rumusnya. Kalau dia dalam mencari konsep apa mal yang berkaitan dengan konsentrasi, ini rumusnya. Kira-kira sekian dan terima kasih. Untuk soalnya nanti akan saya kirim melalui wali kelas dikerjakan. Saya kirim tugasnya melalui wali kelas nanti dikerjakan di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.